さら日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。アキノサラ Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akino Sora saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Japanese Language and Culture Institute. Halo pemirsa RBTV asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja datang di dalam Yudhaniratan Yogyakarta. Saya sengaja menemui Mas Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Yudhaningrat sebagai tokoh masyarakat Jogja dan juga bapak dari koperasi Berkah Makmur Persada bersama yang nantinya koperasi ini akan mengelola tata niaga gula rafinasi. Kita mengadakan statement tentang masalah gula rafinasi ya, sampai saat ini kan masih banyak beredar di pasar-pasaran umum. Padahal kalau sesuai aturan undang-undang, gula rafinasi itu tidak dikonsumsi untuk umum. Tentu kebetulan untuk koperasi Berkah Makmur ini sebagai satu-satunya di Jogja sebagai apa ini, produk rafinasi yang sudah punya izin masalah gula rafinasi, mohon berkenan nanti Bapak itu untuk bisa press release tentang aturan undang-undang masalah gula rafinasi. Terima kasih saya membantu kebetulan sama-sama kepala bidang juga kepala dinas kebudayaan. Dalam hari ini kami merasa tersangka sekali dengan adanya pemberitaan-pemberitaan bahwa rafinasi itu racun, kemudian bagaimana jual di pasar. Jadi kita sebenarnya operasi ini menjual rafinasi ini hanya untuk perusahaan kuliner, misalnya apa pakai roti, kemudian industri pokoknya, dan kami hanya misalnya kalau pak sini hanya untuk verifikasi ya, jadi kan kayak namanya gula rafinasi itu malah gula yang terkait, gula yang sudah sini sudah filter sekejap lupa tidak berbahaya sama sekali, malah dibanding yang masuk semua ini lebih bagus stabilasi karena sudah bersih.
秋の空。秋の空、日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。秋の空 Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang 秋の空 saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru.Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Japanese Language and Culture Institute. Kebanyakan yang kejadian yang sering terjadi adalah industri kelompoknya sudah ada pertanyaan, akhirnya dijual ke sembarangan gitu. Yang sering terjadi kita temui di lapangan seperti itu. Jadi memang benar-benar teman-teman yang ada di lapangan kita pantau benar, kita kendalikan, tidak boleh sembarangan. Setiap menerima order pun harus kita screening dulu. Pastinya kita datang dulu, kita lihat izinnya, kalau dia ada izin industri baru kita ini. Kalau tapi ada industri yang memang industri tapi belum punya izin, karena dia memang nyolong diesel mungkin suatu barang yang produksi, nah, kita arahkan harus ikut izin dulu. Caranya ya ke kelurahan, kecamatan sampai kalau industri kan sampai ke produksi. Apakah kecamatan untuk operasi transmakmur bersama ini juga sering ikut hilang. Jadi kalau gula kristal rafinasi itu ada tulisannya Pak. Di karungnya itu gula kristal rafinasi. Kalau gula maksudnya oh, itu kalau sudah anu pakai lab. Harus di lab. Di lab pun di lab pun bisa itu hasilnya anu apa? Karburatnya begini Pak. Karena ada gula kristal rafinasi yang dia mempunyai gula yang kualitasnya seperti rafinasi, tapi tulisnya gula kristal putih. Kalau jatuhnya gula kristal putih, dia bisa dipakai untuk makanan minuman, tembakau dan sebagainya, tapi bisa juga untuk konsumsi rumah tangga. Teman-teman dinas saya kira sudah mencermati itu ya, sudah banyak melakukan pencatatan. Tapi yang jelas, kami berkomitmen koperasi yang tadi dipimpin oleh Pak Arief itu berkomitmen memasarkannya harus pas tepat persis dengan dia sebagai pelaku industri. Bahkan Pak Arief tadi sampaikan koperasi itu sampai ngawal atau memberikan motivasi supaya pelaku industri kecil mikro yang belum punya izin itu ya punya izin. Kondisi sekarang ini sebenarnya enggak gula rafinasi itu di masyarakat ya ada ini dari mana kami juga tidak tahu apakah yang disetori dari atau operasi kita itu ada yang nyelonong ke pasar apa dari yang dari luar masuk Jogja yang banyak ya kan benar-benar rapi nanti tapi untuk disebar ke pasar umum.
ら日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosawa Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosawa saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosawa Nihongo Gakko wa ima tarashii seito tachi wo goshu shite orimasu. Akinosawa Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosawa saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosawa.com. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosawa. Japanese Language and Culture Institute. Artinya, kalau kebutuhan kita itu, ini contoh-contoh dulu ya, Google ya. Kalau kebutuhan kita gula itu 7 juta ton, kemudian produksi dalam negeri itu hanya tidak sampai 3,5 juta ton, pasti akan terjadi kekurangan. Jadi kalau terjadi kekurangan, pasti harga itu bus gitu. Nanti ya berikut pemerintah. Saya menghadapi pemerintah. Ya berikut pemerintah yang bisa lagi dengan perindah prabecus di ngatur rego. Sejujurnya pernah sering benar-benar seperti itu. Nah oleh karena itu ada kebijakan kemudian untuk mengisi kekosongan harus ada impor raw sugar. Raw sugar itu seperti yang saya maksud tadi, gula mentah. Nah, pabrik rafinasi itu sama-sama juga dapat raw sugar. Diolah oleh pabrik rafinasi yang nasional itu jumlahnya 11 perusahaan. Keluar namanya gula pesta rafinasi yang hasilnya itu putih jernih. Pertanyaannya kenapa kamu dibersihkan? Karena teknologinya baru. Bagaimanapun juga macam agrogismo dan juga pabrik gula kristal putih yang tersebar lebih dari 30 perusahaan di nasional ini harus tetap tumbuh dan berkembang, syukur jangan direcoki karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut petani yang jumlahnya luar biasa ratusan ribu. Dan oleh karena itu meskipun teman-teman ini bergerak di rafinasi kooperasinya Pak Harif dan teman-teman ini, kami sudah ketemu dengan APTRI. Kami ajak beliau ini ketemu dengan APTRI, ketemu dengan Mas Dukesmo yang paling dekat, bahkan terakhir juga di dalam rafinasi ketemu dengan Mas Dukesmo. Kita bicara baik-baik. Pak, kami adalah mengawal rafinasi melalui operasi berkah makmur bersama. Jangan khawatir, kami tidak akan nabrak regulasi yang ada bahwa itu hanya untuk industri. Ini tegas kami datang ke kantornya, Bapak. Saya ngomong langsung ke teman-teman KPTRI supaya tidak ada salah persepsi di masyarakat. Jadi fair, fair terhadap mereka, kita fair, mereka sudah menyampaikan keluhannya. Bahkan ya tadi Gusti Yudho Ngendika, operasi berkah makmur bersama ini juga kerjasama dengan Magudisme membantu memasarkan Magudisme. Para ini, sementara ini, sekian ini.
akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.